saya lek. Batuk Pak Kohar. Bang Sasmi lek. Stres kenapa? Stres saya semalaman aduh memikirkan hidup. Jadi ini sampai saya udah mulai batuk-batuk nih lek. Jadi batuk itu gara-gara stres hidup? Ya stres mikirin terus mulai batuk. Kemarin makan bala-bala 2 kilo lek. Musim hujan. Bala-bala apaan Mas Sasmi? Gorengan? Gorengan, gorengan. Oh. Itu ini, jadi ya, gatel-gatel gitu mulai dikit-dikit batuk. Ya. Mang, yang membuat stres itu adalah pola pikir kita yang negatif. Dan batuk itu disebabkan oleh virus dan bakteri karena musim pancaroba, terus makan gorengan, bukan jaga kesehatan, itu bukan ya, karena stres kehidupan. Apalagi 2 kilo bala-bala. Ya, ya. Itu minyaknya kan bahaya, Mang. Oh, iya, iya. Udah minum obat belum? Emang ada buat ngilangin batuk itu? Emang ada? Ada nggak? Ini batuknya udah berapa lama nih? Baru sehari? Baru. Nah ini gitu. Udah paling bener. Pada saat awal-awal begini nih, gejala awal tuh malah harus langsung diobati. Cegah. Jangan tarsok. Nanti, nggak apa-apa. Tambah parah loh. Ya, malah nggak bisa aktivitas. Ini batuknya masih lucu. Gitu. Nah. Untung pakai U kalau pakai O. Jangan disepele. Iya, belum batuk bangkong, Le. Kalau udah batuk bangkong. Oh, itu udah gondrong. Itu udah parah itu. Ya, itu tambah gondro, susah enggak bisa aktivitas. Gatal-gatal gitu. Emang obatnya apa sih? Ada, aku ada mau. Mau? Aku bawa. Mau. Coba kasih. Apa tuh, Lang? Tuh, kemasannya untung, ada dong. Yang kecil kan nih 60 mili sama 100 mili. Jadi praktis nih aku kasih yang banyak. Ini enggak apa-apa nih kalau saya ini batuknya masih dikit-dikit ini, Ma. Iya, itu tadi kan udah dibilangin gejala awal itu malah yang paling penting. Jadi tuh teratasi gitu loh, nggak sampai parah. Ini nih dari herbal, nggak usah takut. Gitu. Anak-anak aku tadi minum ini juga. Okay. Terus bisa diminum sesering mungkin juga, karena kan dari herbal. Ya gitu kan? Ya. Ini mau, boleh? Bikin ngantuk nggak nih? Ini apa? Nah itu tadi. Namanya apa? Enggak. Karena herbal itu juga. Herbal. Namanya apa? Herbakof. Oh herbakof. Iya, jadi dia nggak bikin ngantuk. Tuh lumayan nih. Pokoknya aman, suka bikin ngantuk. Batuknya cepet hilang. Terus gak bikin ngantuk, jadi tetap bisa aktivitas nih. Mau ada apa hari ini? Iya, kegiatan? Ini ya biasalah singesong saya mah. Singesong? Nah minum dulu deh. Iya, nanti coba. Singesong? Duh, ya. Nih kayak aku, ini aku kan juga sebenarnya belum sih, belum. Ini kan udah gatel ya? Udah gatel. Aku belum, gatel. Tapi gak apa-apa minum. Itu. Kalau udah gatel, ambil lagi. Ambil lagi. Ini dikasih, ambil lagi. Ini enggak apa-apa, Di. Lu sih enggak langsung diminum. Harusnya ya, langsung minum. Ini aku malah belum separah Barak Mang Saswi. Ya, Barak Sukutan. Borok. Ini aku mulai tentara. Karena ketularan Mang Saswi nih, aduh, kan? Dong. Tuh kan nular-nular orang enggak enak. Coba Di. Ya, dicontohin Teh Wulan. Kan. Tuh, aku aja minum tuh. Karena herbal itu enggak apa-apa. Pantesan cantik terus minum ini. Ini bukan obat kecantikan, obat batuk. Oh iya. Kan kalau misalkan orang batuk pasti jadi layu ya. Iya. Ini boleh lah diminum. Minum aja coba. Coba kokop. Mau masa dikokop? Boleh emang dikokop? Enggak boleh dong. Sesuai ukuran lebih baik. Ini kalau saya tohtor gitu enggak apa-apa nih. Ada sesuai ukuran takarannya kan ada di situ. Ada takarannya. Kalau bisa kira-kira ngukur dengan kokop ya boleh aja. Ingat ya anak-anak. Ya, pokoknya ya, mama. Mama. Pokoknya kalau baru mulai nih, mau batuk tuh gejala awal. Pokoknya langsung ambil herbakof minum, pokoknya aman. Cepat dan enggak bikin ngantuk. Ya, enggak bikin itu ngantuk. Yang penting. Di kantongnya di bawah sekalian udah sana. Enggak bikin ngantuk itu yang penting. Makasih banget ini ya. Cucu udah gak nyanyi. Cucu cahaya. Makasih banget ya herbakofnya nih ya. Iya. Sama-sama cepat sembuh ya. Cepat sembuh, Mang. Oke. Ya, GWS ya, Le. Iya. Pamit sebentar dulu boleh ya? Enggak, nanti balik lagi. Nanti balik lagi ya. Ini mau kasih ke anak aku dulu. Kan tadi kan aku bilang anakku juga lagi pada batuk nih. Bawa aja itu punya saya ya. Nanti aku bawain yang baru, tenang. Iya, bawain yang banyak ya. Makasih ya. Hei, mau kemana? Kemana? Udah biarin sendiri aja. Hei. Hujan di luar. Oh. Udah reda. Mau berhentiin dari jauh aja. Ngapain lu udah deket? Biar gak maju dianya. Bapak kayak orang parkir, nahannya begini. Biar gak maju.
maju kemari. Blokade. Bu, masalah apa? Lu di situ lagi. Sini lu. Apa ini ada masalah kenapa, apa? Kenapa? Kenapa? Ini security loh. Aku lagi jalan. Bu. Terus diikuti ya bapak. Anaknya mau jadi pilot. Security. Oh. Security, masa anaknya mau jadi pulpen? Pilot. Aku modelnya kayak ketumbar. Kenapa? Ketumbar itu julukan cowok ganteng tahu? Ya. Apakah ketum itu cowok, bar itu ganteng? Ini saya kasih tahu. Ketumbar itu ketua umum orang-orang kembar. Enggak nyala. Lagi. Ini masalahnya apa ini? Aku kan jadi gini. Dengerin dulu. Aku gak ngerti. Awalnya gimana? Air mata sini. Berair mata yang disusut kuping. Eh, Cika bangun tidur ya? Kenapa emang? Itu kelambunya sobek. Kenapa coba? Masalahnya apa? Jadi aku lagi jalan. Di jalan setapak gitu, sendiri. Kasih musik keroncong. Lagu sedih. Coba ini gak beres-beres ini masalah ini. Lagi jalan sendirian gitu, terus tiba-tiba aku ngerasa ada yang ngikutin. Aku ke kanan, dia ikut ke kanan. Aku ke kiri, setan aku ikut ke kiri. Pas aku lihat ternyata bayangan aku. Yang saya tanyain, hei masalah sama ini ngapain ngurusin bayangan lu sendiri? Lu bayangan lu diurusin, ini masalah ini. Kenapa? Aku kan gak nyaman gitu, lagi jalan terus. Diganggu? Aku jalan terus aku berhenti, dia berhenti juga. Terus mau apa sih, mau ngapain sih ngikut-ngikutin nah. Aku? Ngapain sih ngikutin Raisa berarti... kayak gitu sih, gak suka. Coba kita tanyakan, Dokter Choike, ini menurut apa? Ini masalahnya gimana sih kok sama anak kecil nih soalnya nih? Ini halu. Sebetulnya. Lu apaan sih mau contoh itu? Lu kenapa ngikutin dia? Coba jelasin dulu, jelasin. Kenapa ada something wrong lah ya? Something wrong. Kalau something yang banyak rumput-rumput tuh. Something. Something mistring. Kamu dia jangan tuh... curigesen dulu. Iya. Dia mau ngasih sesuatu. Hey, itu bukan emasnya taat pribadi. Periksa dulu lu. Coklat. Ini otak. Hah, otak. Otak. Coklat, otak. Bang. Otak titi acak. Coklat. Kalau yang di Mas Dimas itu kan bukan emas itu. Apa? Kuningan. Makanya ketipu. Coba ya. Terus tuh ke Cirebon. Jadi, ya. Jadi gak usah nih, gak gigit ya. Maksudnya sabar dulu, ini takutnya ada sesuatu mau sampaikan. Maju, yang benar. Yang benar, yang malah ngeledekin begitu. Orang mau ini malah ngeledekin, ya. Nah. Ya. Kasih, gak apa-apa. Aku dikasih ini. Masa coklat pakai sertifikat itu? Surat. Jangan-jangan emas nih. Iya, emas kan pakai surat. Iya. Kalau mbak pakai urat. Strawberry, pepaya, mangga, apel. Sorry ya, gak level. Pak. Kamu gak menghargai. Nah, sini. Dah. Ayo apa? Coba, itu dari surat dari si Toha, nih namanya Toha. Kok ini apa sih, kok bon tagihan? Ini kenapa? Maksudnya apa, kasih coklat terus kasih bon tagihan? Itu, ini di... Coba dulu dibaca yang baik. Apa bungkus nih? Yang dimakan, ya kan? Kadang-kadang ya, curang banget. Lah kan yang dimakan coklat, bungkusnya yang dimakan. Rogi. Dah, sini nih. Nih.
Dah. Bahaya. Kamu kalau ngasih sesuatu jangan mau diganti dong. Ya maksudnya buat dia kan saya mesennya duitnya kurang Pak, belum gajian. Belum gajian. Nih, saya ganti sama yang kemarin. Ya, makasih banyak Pak. Itu tahu isinya apa? Apa? Ya duit lah, masa tak apa. Ada sibuk gak? Enggak. Bantuin saya geprekin jengkol. Jengkolnya gede banget itu. Nah, udah bawa sana. Jangan lagi kayak gitu. Itu buat dia, itu buat aku. Itunya mau deh. Panas. Masa coklat panas. Anak itu dia. Dia mah suka begitu ya, tadi tadi bungkusnya dimakan, sekarang coklat panas ya. Nah, Cika ini udah saya bayarin ya. Cuman mau ngasih itu. Mau ngasih coklat, cuman dia gak punya duit, pengen dibayarin gitu. Oh gitu. Mungkin ngaku kamu tante-tante kali. Biasaan lu, suka ya, sering-sering main di sawah tuh lintahnya nempel. Bukan lintah. Bukan lintah. Cukis. Ini coklat kena debu. Jika perhatiin. Makasih ya. Itu ingus yang ada 2 tahun. Itu, 2 tahun gitu. Oke, sudah ada Cika di sini. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini di sini aja. Belakang saya, kamu, belakang saya.